ajak para penyeru kebajikan. Karya Ustaz Muhammad Ihsan Zainuddin. Hari ini aku akan pergi ke pelosok yang asing, yang entah bersahabat atau tidak, aku tak peduli. Karena aku mencari hati yang lelah, lelah pada dunia. Karena aku mencari jiwa yang ingin mendengar, mendengar syahdu pesan Tuhan. Ada banyak jalan dunia yang menggoda, tapi inilah jalan pilihan, jalan para penyeru kebajikan, jalan yang telah ditempuh beribu tahun oleh manusia-manusia pilihan Allah. Di jalan ini, kawan, aku akan tetap tersenyum, meski pakaianku penuh tambalan. Karena ini adalah jalan yang ditempuh Nuh alaihissalam 950 tahun lamanya. Aku akan selalu bahagia, meski segenggam beras pun aku tiada. Karena ini adalah jalan yang ditempuh Nabiullah Ibrahim, sang kekasih Tuhan. Aku akan tetap kuat, meski intimidasi menjadi keseharianku. Sebab ini adalah jalan sang Musa melewati hari-hari hidupnya yang indah. Mungkin aku bahkan tak punya sekedar recehan untuk membawa anak yang sakit berobat. Tapi bukankah ini jalan Isa Al-Masih menjejakkan kakinya? Jadi apapun itu, sedih dan bahagia, aku akan tetap hadir di jalan ini. Aku akan selalu ada di setiap detik hidupku di sini, di jalan ini. Hingga kelak aku menatap wajah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tepian sungai Firdaus. Inilah jalan para nabi. Tepat di mana para utusan Allah menjejakkan kaki. Di jalan ini sudah tidak terhitung lagi air mata yang menetes. Tidak terkira lagi darah yang tumpah. Di jalan ini sepenuhnya hanya pengorbanan dan pembuktian. Ini adalah jalan cita-cita. Disinilah tapak-tapak obsesi akan menjadi anak-anak tangga yang mengantarkanmu menjejak kaki di surga. Di mana bidadari-bidadari bermata jeli menantimu penuh rindu tak bertepi. Duhai. Di mana bidadari-bidadari bermata jeli menantimu penuh rindu. Duhai, betapa aku sungguh merindukan mereka. Kawan, betapa aku sungguh merindukan mereka. Makassar, Zulhijjah 1433 Hijriah, Al-Ustaz Muhammad Ihsan Zainuddin, Hafizahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.